Hai, assalamualaikum. Okey, hari ni saya akan review bersama kawan saya di sebelah ni. Ini nama dia Izzat dan belakang tu anak kepada Ustaz Aslim Ghalif. Tak, okey, nama dia Shah. Okey, hari ni kita nak buat review tentang satu drama popular iaitu drama Japan yang bertajuk Hanayori Dango. Daripada drama ni lah kenapa Mamat ni nak sangat pergi ke Japan tapi sampai sekarang ni dia masih lagi melekat dekat Astro. Okey, cerita sikit pasal drama tu. Assalamualaikum. Watashi wa Iza das. Hajime mashite, yoroshiku wa negai shimasu. Okay, untuk Hanayori Dango, dia adalah the origin film daripada drama Akura, which is Boys Over Flower. Aku rasa Japan buat dulu baru Korea. Ya, yeah, memang Japan dulu. Okay. So Korea remake daripada Japan Jepun dan ada juga country lain yang buat macam Taiwan, Hong Kong pun remake kat cerita. Betul. Tu. Kalau korang tengok Chinese punya Meteor Garden kalau tak salah aku. Meteor Garden, yes. Okay. Tapi saya rasa di antara remake-remake tu, tapi saya rasa yang paling best adalah the original, which is Hanayori Dango. Kenapa? Sebab saya rasa dia punya lakonan, gandingan di antara siapa lah nama perempuan tu? Lupa lah. Adalah heroin Makino, tu dengan hero tu. Kira dalam watak tu adalah Makino-san dengan siapa lagi nama lagi tu? Hanazawa Rui. Otak Dom kau. Yuji. Tu lah. Dia memang gandingan mantap lah. Lakonan orang memang mantap kalau compare dengan kalau Korea punya, which is Go Jumpio dengan siapa lah. Dengan Mamat Do Couple tu tak berapa nak menjadi lah saya rasa. Sebab Japan punya actor, actress dia lagi power, the best. Okay. Nama itu kan perbezaan antara drama Japan, Korea dengan Malaysia ni. Kalau korang tengok, kalau Japan ataupun Korea, dia punya drama mesti akan membuatkan para penonton dia rasa macam nak pergi kat tempat tu. Berbeza dengan kat Malaysia. Kalau kat Malaysia diorang syuting kat mana pun kita tak rasa nak pergi, babe. Tapi kalau kat Japan, tengok ada Mamat ni tengok Hanayori Dango, terus dia nak pergi sebab nak pergi tempat location tu, kau tahu tak? Tempat yang sebab paling best the moment bila dia berjumpa bila dia nak melamar si Makino tu dekat Ebisu Garden. Tempat tu juga aku pergi sana dah aku ambil gambar. Dan tempat dia memang historical, babe. Kalau korang ada masa, korang tolong saksi bolehlah tengok filem drama yang memberi fenomena pada tahun 2000 bila ni? 2005. Ni memang antara drama yang lama tapi aku rasa sangat worth it korangnya masa untuk tengok drama ni sebab drama ni memang sangat best lah. Sampai dia ada 2 season dan kemudian dia buat movie juga. So ya, yeah, sangat best untuk ditonton. Dan kalau korang tengok nanti korang boleh, kalau korang dah pernah tengok, korang boleh share komen korang apa pendapat korang tentang drama ini. Ada tak, adakah rasanya production Malaysia patut mengadaptasikan drama ini ke dalam kita punya culture kita tengok? Ni saya tahu apa maksud Hanayori Dango ni. Hanayori Dango ni Boys Over Flower. Dia macam lelaki bunga. Memang tak jadi macam pelik sebab dia Japanese. So lah. Tapi kalau saya nak tambah, kalau itu yang Dango tu adalah sejenis makanan Japan tau. Yep. Yang bulat-bulat tu. Macam batang. Yang batang-batang lepas tu ada yang bulat-bulat tu. Itu sebenarnya Dango. Okay, itu je short review daripada kita orang. Aku dia apa? Dah habis dah. Okay, bye. Jumpa next. Terima kasih.